bagi tujuan meningkatkan kekuatan amanah dan pergantaran PANI Selangor. Sukacita saya umumkan di hari ini bahawa Amanah Selangor akan menurunkan nama-nama besar pimpinan nasional sebagai calon di Parlimen dan DUN di Selangor. Antara mereka yang akan bertanding di Selangor, insyaAllah termasuk Presiden Amanah Tuan Haji Muhammad Sabu, Naib Presiden Ustaz Hasanuddin Umar Yunus, Pengarah Komunikasi YB Khalid Samad, Pengarah Strategi Dr. Zulkifli Ahmad, Ketua Awan Nasional Yang Berhormat Dr. Siti Maria, YB Hanifah Maidin, dan mereka akan digandingkan dengan pimpinan Amanah Selangor yang lain, termasuk antaranya Yang Berhormat Syahri Sungit dan YB Hasnul Baharudin, serta ramai lagi nama-nama hebat yang akan kita umumkan kemudian kelak. Dalam arti kata lain, nama saya tak sebut, eh? Dalam arti kata lain, Amanah Selangor komited menawarkan yang terbaik melalui Pakatan Harapan kepada rakyat Selangor bagi menjamin kesinambungan Kerajaan Pakatan Harapan Selangor dan juga Kerajaan Baru Pakatan Harapan Putrajaya. Itu cadangan Selangor. Cadangan Selangor lah, ya. Kami akan bincang di peringkat nasional. Mungkin negeri lain juga minta saya ke sana. Jadi kita akan bincang. Keputusan akhir diketahui bila kita buat keputusan. Ya, Amanah ni dia ada mekanisme menetapkan calon dan nanti. Sekarang ni masih di peringkat negeri mencadangkan 3 nama. Nanti bila kita siap, kita akan serah pada nasional. Jadi keputusan di peringkat nasional. 3 nama tu untuk setiap kerusi? Setiap kerusi. Sebab kita masih dalam proses bincangan kerusi. Jadi kita tak boleh nak dedahkan dulu. Kerusi pun belum selesai. Walaupun dimaklumkan dah hampir selesai parlimen. Tapi setakat mana serius Selangor nak bermak tanding Selangor? Oh, very serious. Sangat serius, tidak takkan pengurusi nak announce kan? Yeah. Jadi dia mesti sangat serius. Okay.